Okey, so kita akan buat task 5 pula. So untuk task 5, first thing first, kita akan, saya dah tutup. So kita akan run balik page kita. Python phk.py 5000 phk.md. Kita run balik. Okay, semua dah settle. Kemudian tutup dulu dan kita buka semula. Ini yang kita pakai untuk dari task 3, task 4. Ini kita akan buka balik code. Okay, so dan kemudian kita terus run lah, senang. Kita terus plus run. Debug plus 0.0.0.0. Okay, kita dah running. So kita pergi ke coding pula. So untuk coding dia, kita boleh tutup. Ini pun kita boleh tutup dulu. Kita nak tengok ke sini. So untuk ni kita akan, kita buka code yang kita pakai. Kita akan import ni apa ni? Ini lah dia. Kita buka app dan kita akan import file ni eh. Okay, render templates. So sorry lah, render underscore template. Kemudian dekat bawah ni kita akan tambah. Oops, salah. App.root kekurungan slash. Kemudian define index kekurungan betul return dan di template kurungan index.html. ok, double check dulu. Control save dan kita run. Kita check dekat sini sama ada ada error atau tak. Ikutkan kat sini tak ada error lah. Kita cuba dulu. Okay, kemudian after that kita tengok kat sini dia suruh kita create folder template dan folder static. So folder eh, templates ada S atau tak, ada S dan folder static. Dan dalam folder static dia nak ada folder image, images, make sure ada S. Kemudian kita nak ada dua ni. Kalau kita boleh tengok kat sini, kita dah ada template and static. Kemudian kita download ni, pergi ke terminal baru dan habis. Kita boleh nampak kat sini kita dah ada index and png, sama macam yang dia beritahu lah. Ok, kemudian baru kita boleh open browser. So untuk open browser, kita akan ambil case dulu. Kita akan ambil link. Sini
sekarang kita nak check sama ada kita punya browser ni berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okay, so kita boleh tengok. Kita kurangkan sikit lah. Kita kurangkan sikit sebab terlalu banyak. Jadi kita punya kelima. So fine. Okay, dah tinggal lima. So sekarang ni kita tengok state dia. Tutup, buka, 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 tutup. Tutup, buka, 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 tutup. Okay, kita cuba jadikan semua state satu. Kita find kat sini. Satu, 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 satu. Okay, eh. Kemudian tutup, buka, tutup. Fine. Tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kita boleh kurangkan lagi satu kot sebab nanti nak ambil gambar. Okay, so kita fine. So kita tengok soalan. Soalan nak apa? So sekarang ni soalan nak kita tunjukkan yang dia berfungsi lah kan. Okay, so macam ni. Fine. Saya kena record dulu. Tas 5. Tas 5. Kita lagi sekali. Fine. Yeah, so dia connect lah. Saja untuk tas ini.